itu semacam kayak kebun Halo guys, Eish, burung dari tadi itu aku dengar ada suara jalan ya, suara jalan dengar suara apa nih guys? halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buat teman-teman semua Ketemu lagi dengan saya, Sang Explore Mungkin di video kali ini agak sedikit berbeda teman-teman ya Sekarang adalah hari Sabtu tanggal 4 Mei di mana posisi saya sekarang ada di blitar dan ini adalah sebuah percobaan saya eksperimen ini langsung tujuh poin ke intinya aku akan sedikit cerita alur dari awal aku di blitar ada kegiatan sosial mungkin untuk teman teman pengikut dari sang eksplor belum pada paham ada misi apakah aku di blitar jadi di blitar aku ada misi kegiatan sosial untuk membangun sebuah rumah anak yatim piatu. Di sisi lain, saya ada beberapa teman-teman konten -teman kreator juga. Tapi teman-teman konten -teman kreator itu menempatin tempat tinggal yang ada di belakang sana. Agak lumayan jauh dari sini. Tadinya aku juga ada di situ, cuma aku kan nggak dapat tempat. Akhirnya aku cuma tidur di luar. Ini jujur nanti aku dikirain nambah-nambahin atau apa tapi semuanya kan kembali lagi sama kalian aku bermimpi hantui sosok nenek-nenek nenek-nenek ini ya berwujud seperti nenek-nenek biasa tapi dalam pandangan mata saya ini cukup seram saat aku menyapa nenek itu enggak enggak banyak omong cuma diem Mbah nenek itu cuma di aja dan tiba-tiba ada di samping saya itu sekali aku kaget langsung bangun tadinya aku cuma tidur di luar setelah itu aku masuk ke dalam mobil aku tidur dalam mobil mimpi yang kedua kalinya itu pun juga sama habis dari situ aku cari tempat parkiran mobil yang nyaman tak pindah mobil saya guys mimpi lagi ya akhirnya mimpi lagi aku ya ya mungkin karena lalai di dalam lupa entah berdoa atau gimana. Selepas dari situlah aku membacain doa-doa yang biasa aku pakai gitu. Terus untuk sekarang aku memilih tinggal atau ngecamp. ini insya Allah kemungkinan di sini aku bakalan satu bulan aku di sini guys. Dan aku di sini emang sendiri nggak ada teman-teman sama siapapun. Jujur, kenapa alasan saya bikin video ini? Aku dari tadi itu ada mendengar suara kayak orang jalan. Demi Allah, orang jalan sama di sini. Demi Allah, guys, ini aku merinding sebenarnya, tapi mau gimana lah. Ini hari pertama dan aku nggak tahu oh kalau misalkan aku di sini sendiri sampai satu bulan aku mendengar guys tapi entah kalian mendengar atau tidaknya aku nggak paham suara itu jalan Terus aku gak bohong, suara itu jalannya. mungkin ini eksperimen ya eksperimen aku tinggal di suatu tempat di bawahnya pohon sawu ini aku tak tunjukin sama teman-teman ini samping tenda saya guys ya jadi ini tuh semacam kayak kebun halo pohon sawunya guys Eish, burung dari tadi itu aku dengar ada suara jalan ya suara jalan dengar suara apa ini guys ya Waalaikumsalam Entah suara apa enggak tahu ya. Jadi suara itu kayak emang benar kayak orang jalan mungkin dari teman-teman agak sedikit aneh ya dari teman-teman agak sedikit aneh tapi itu emang kenyataannya guys aku mau ngomong apa ya aku nggak mau nambah-nambahin dan aku nggak mau ngurang-ngurangi apa yang saya rasakan ya saya sampaikan ini masih satu malam dan mungkin memang terbilang masih sore jam setengah 12 <tuh> dengar nggak sih guys kalian suara ini guys di sana itu ada acara teman-teman ya jadi kalau misalkan terdengar suara e, musik atau apa ada acara di sana terus di sini ada layangan layangan suangan atau apa ya. atau emang aku di sini tuh nggak ada izin ya aku nggak 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 izin sama penghuninya jujur emang sengaja tak seperti merinding guys aku ya Allah kamu merinding merinding ya aku demi Allah aku di sini sendiri guys ya. tapi kok nggak ngerasa gimana mohon maaf teman-teman ya mohon maaf, teman -teman, ya. Mohon maaf dengan kata-kata saya yang sering ucapin e, demi Allah, demi Allah. Tapi aku ingin menyampaikan apa adanya seperti itu loh. Suara-suara ini dari tadi, guys. Aku nggak tahu suara apa, atau tikus. kadang terdengar suara debuk kalau debuk itu suara e, saw jatuh tapi kalau jalan ini agak beda guys ya suara buah yang jatuh sama suara injaan kayak injaan kaki jalan tuh agak berbeda merinding guys Ya intinya aku menyampaikan apa yang saya rasakan Dan ini adalah uji coba saya Hari pertama, aku bakalan uh, nge-cam di sini. Insya Allah, satu bulan ya. Insya Allah, satu bulan lah. Seperti itu, ikutin terus ya perjalanan saya di sini selama satu bulan. Oke, semuanya mungkin itu aja saya sampaikan. Jadi, tunggu aja hari-hari seperti apa, dan aku bakalan bikin video di siangnya kesibukan saya di sini seperti apa e, mungkin tak masukkan ke channelku sang petualang ya jadi mohon maaf buat semuanya saya nggak ada niatan untuk membagi-bagi channel-channel kok channelnya banyak channelnya banyak enggak aku akan sedikit cerita sama teman-teman ini sebelum aku untuk closing aku pernah melihat salah satu konten kreator e, seorang konten kreator ya dari Bali beliau ini sama berpetualangan, eksplor, tapi eksplor sebuah keindahan, keindahan suatu tempat pariwisata dan lain-lain. Di saat beliau ini tur dari kota ke kota, dari kota ke kota. Di saat beliau ada di Pacitan, kalau nggak salah, aku melihatnya. Akun YouTube-nya kena suspend. Jadi suspend itu diberhentikan sementara dari pihak YouTube karena melanggar akhirnya orang ini konten kreator ini kehabisan biaya kehabisan modal kehabisan ongkos karena nggak ada penghasilan lalu dia pinjam sana pinjam sini ini yang disampaikan terus dikasih makan sama orang dikasih tempat tinggal sama orang karena terdampar di situ nunggu dua bulan akunnya baru di terima lagi dari pihak YouTube karena suatu pelanggaran. Makanya aku bikin channel yang kedua yaitu sang petualang. Di saat saya berpetualangan ke kota ke kota, kalau misalkan channelku yang utama itu ada bermasalah, aku ada channel yang satunya lagi. Ya saya nggak pingin lah ada hal-hal yang ya seperti itu. Itu channel yang kedua adalah sang petualang. Terus channel yang cak pulang untuk teman-teman itu channelnya adalah channelnya sahabat saya mungkin kalian yang pengikut sang explore dari awal dari dulu saat aku ada di Surabaya saat aku masih pakai motor pasti teman-teman tahu yang namanya Cak Wito Cak Wito adalah rekan saya seperjuangan saya dari dulu gitu dari dulu cuma dia yang mungkin memang belum e Terbilang rezeki atau gimana, atau pembawaannya emang sungkan atau gimana. Channel itu udah dimonet dari YouTube, udah diterima dari YouTube, tapi karena terbentur oleh ekonomi, penontonnya pun juga masih terbilang sedikit, belum dapat penghasilan. Channel itu udah diterima dari YouTube, tapi belum dapat penghasilan karena ekonomi. Channelnya akan dijual ke salah satu orang yang ada di Malang saat waktu itu dijual dengan harga 2 juta setengah Wito bilang sama aku Cak aku lagi butuh dana untuk berobat dan lain-lain daripada dibeli orang toh ya wislah nih tak duitin sendiri kamu pakai uangnya YouTube itu di dikasihkan aku nggak pernah mencoba untuk membuka Padahal aku tuh tahu aku diem aja. Sampai-sampainya dari pihak YouTube itu ngeputus kontrak dari akunnya Cak Wito. Akunnya Cak Wito. Karena daripada eman-eman ini nggak diaktifin, tak aktifkan lagi. Itulah asal usulnya channel Cak Pulang. Makanya untuk teman-teman semuanya untuk ya pengikut Sang Explore dari awal mohon maaf. Aku nggak ada tujuan untuk mempecah-pecah channel ini kok banyakkan channel enggak guys? Akhirnya untuk tak pisah sekarang. Jadi tak bolang itu tak pakai untuk acara kegiatan sosial. Untuk sang petualang itu emang tujuannya berpetualangan. Saya jujur emang rencana emang berpetualangan. Semuanya udah ready tapi karena aku membagi waktunya yang belum bisa. Ya insyaallah untuk kedepannya aku pengen butuh kru, butuh tim yang bisa menghandle untuk ya bisa saya ajak kerjasama untuk ngedit atau apa saat-saat mengatur jadwal ya seperti itulah oke semuanya mungkin hari ini adalah hari pertama eh, hari Sabtu tanggal 4 Mei ini saya nyatakan hari pertama saya eksperimen camping di sebuah tempat yang menurut pandangan saya ini cukup terbilang agak sedikit sentimental tempatnya. Tunggu aja episode besok aku bakalan bikin video setiap hari aku akan bakalan bikin video walaupun nggak panjang tapi intinya menyampaikan seperti inilah selama saya eksperimen dalam waktu satu bulan di suatu tempat yang saya anggap sentimental atau horor menurut pandangan saya sendirian di sini. Oke, okay, semuanya. Saya kira sudah cukup. Saya sangis floor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tombol subscribe, like, dan share. Oke. Okay.